Hai guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin tutorial gimana cara beli StarHub prepaid dari ya guys. Maksudnya bukan StarHub prepaid aja, tapi bisa beli dari Shopee itu Singtel, M1 dan StarHub. Gimana caranya? Yuk kita langsung aja ke aplikasi Shopee. Dan di sini nih harganya lebih murah guys dari 7-Eleven ya. Nanti kalian boleh cek sendiri, kalau nggak percaya langsung aja aku ketik yang karena di sini aku udah pernah beli jadi udah ada. Kalau belum pernah beli ketik di sini prepaid, nanti otomatis muncul sendiri kayak gini, tinggal klik aja prepaid SIM card. Dan di sini udah ada pilihannya guys, karena di Singapura cuma ada 3 operator ya. Jadi sesuai kebutuhan kalian mau beli apa. Misalnya Singtel, bisa cek sendiri guys, harganya ini lebih murah banget dari 7-Eleven. Dan di sini ada pilihan prepaid SIM top up dan prepaid SIM data. Misalnya prepaid SIM top up. Nanti di sini ada pilihannya juga Singtel, StarHub atau M1. Misalnya Singtel, ini masukkan nomornya dulu. Nah, ini sesuai yang aku bilang tadi, harganya lebih murah dari 7-Eleven. Kalau di 7-Eleven harganya tetap ya, misalnya nominal 10, harganya tetap 10, 20 ya juga 20 kayaknya, kayak gitu kalau nggak salah. Terus misalnya data, misalnya data, ketik aja, klik yang data. Nah, ini juga ada pilihannya, lebih murah juga kan. Kayak gitu, sesuai kebutuhan aja. Ini kalau kalau di Singtel Desk yang 60 GB ini 35. Ini di Singtel Desk 35 dolar guys. Jadi kalau beli di Shopee itu lebih murah, jadi lebih worth it banget. Oke, berhubung aku mau beli StarHub, aku klik yang StarHub sini. Ini StarHub data. Aku nggak beli data ya. Aku mau beli jang masa aktif saja karena sudah mau expire. Hari-hari kan pakai wifi guys, jadi aku beli yang data aja karena aku pernah beli ya. Di sini nomornya otomatis sudah tersimpan, so aku pilih yang 10 dolar sini, terus klik yang check out bawah sini guys. Nah, di sini ada keterangannya semua komplek harganya di sini. Kalau misalnya ini pembayaran, ini berhubung aku Visa udah tersimpan, jadi nanti just otomatis dia akan deduct dari accountku. Ini misalnya redeem point, bila kalian ada point boleh ditukar, jadi harganya lebih murah kepotong. Misalnya aku kalau nggak pakai redeem point, aku bayar 9,40 dolar karena aku ada point, aku mau minus pointku. Jadi lebih murah kan, nggak dipakai juga nanti expire poinnya. Nah, aku cuma bayar yang 6,58 dolar berhubung aku aktifkan poinnya. Terus klik yang payment option sini. Ini kalau kalian ada Shopee Pay boleh bayar pakai Shopee Pay, berhubung aku pakai credit card Visa ya. Jadi aku pakai klik yang credit card. Nah, ini udah otomatis. Klik satu dan confirm sini bawah confirm. Dan klik yang ini payment option, ini credit card kalian sudah tertera di sini. Terus klik yang pay now. Muncul kayak gini, terus klik yang P bawah kanan pojok, processing guys. Jadi ini SMS OTP dikirim ke nomor kalian ya. Sebentar, aku mau cek SMS OTP dulu.
49,5526. Jadi pembayarannya pakai Visa Singtel Desk ya guys. Ini dikirim ke SMS-nya OTP ke nomor kalian. Habis ini kalian klik submit. Udah sukses guys. Ini juga aku dapat SMS StarHub, langsung masuk juga. Oke. Pre-ordernya ini kayak gini. Aku cuma bayar $6.58 karena pakai poin ya. Ya udah guys, seperti itu caranya, mudah sekali dan semoga membantu. Wassalamualaikum.